teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam ya dimanapun berada. Saya ucapkan terima kasih sudah klik video kali ini untuk ikut menonton. Teman-teman yang kembali lagi ikut nonton, kita berjumpa lagi. Yang baru bergabung, saya ucapkan terima kasih juga. Selamat menonton, selamat bergabung. Semoga videonya bisa menghibur dan juga bermanfaat. Tidak lupa teman-teman untuk ikuti video-video saya yang lain di channel ini. Terima kasih, kita lanjut. Oh iya, tidak lupa juga ya teman-teman, semoga kabarnya dimanapun berada baik selalu. Yang sedang sakit juga semoga segera lekas sembuh, selalu diberikan kelancaran dalam setiap urusan kita semuanya. Oke teman-teman ya, menemani aktivitas teman semua dimanapun berada, waktu luang dan juga waktu istirahat. Video kali ini kita melintasi jalan di desa, dan ini berada di sisi selatan Kabupaten Purworejo. Betul sekali, Desa Malang, Kecamatan Ngombol. Ini salah satu desa yang paling selatan di Kabupaten Purworejo, dan di Kecamatan Ngombol juga ini adalah salah satu yang paling selatan, teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih masih menonton sampai durasi ini ya, tetap ikuti lanjut menonton. Nah ini kita menuju ke ujungnya desa ini di sisi barat teman-teman, terima kasih ya. Dan ini salah satu desa yang paling selatan, berjarak tadi saya info juga sekitar 500 meter dari bibir pantai selatan. Kalau di Kecamatan Gerabak, Kabupaten Purworejo, sisi selatan paling barat, kemarin juga saya bikin video teman-teman ya, di desa yang paling selatan itu Desa Kertojayan, juga sebagian ada Desa Munggang Sari juga, satu deretan dengan Desa Kertojayan di Kecamatan Gerabak. Nah kali ini di Kecamatan Ngombol teman-teman, ini yang paling selatan. Beginilah untuk suasana dan juga kondisi di sekitar, hampir sama dengan di Desa Kertojayan ya kemarin ya. Nah ini dikelilingi dengan lahan produktif teman-teman, lahan ladang. Oke, kita sampai di ujung barat permukiman warga sekitar Desa Malang, Kecamatan Ngombol. Nah itu kalau ke barat lagi sudah tidak ada desa, ada desa lagi, satu desa, Desa Kebuluhan teman-teman. Nah dulu juga saya sempat bikin video di sana. Oh ya teman-teman, ada yang masih ingat yang ikut nonton video saya di Desa Wonoroto menuju ke Desa Pejagran, Kecamatan Ngombol. Nah di sini ini lurusnya Desa Wonoroto ya, jadi ke arah selatan, atau lurusnya rest area Desa Wonoroto di Jalan Dendeles. Atau teman-teman yang dari Kabupaten Purworejo, terutama yang dari sekitar Kecamatan Ngombol atau sekitaran di sisi selatan Purworejo ini ya, barangkali ada yang ikut nonton. Nah ini pasti tahu juga. Terima kasih ya ikut menonton. Untuk area lahan tambak udang, budidaya tambak udang di selatan Kabupaten Purworejo, itu semua kecamatan ada teman-teman ya, di paling timur Kecamatan Purwodadi, sebelah baratnya Kecamatan Ngombol ini juga ada di dekat bibir pantai. Nah paling barat itu di selatannya Kecamatan Gerabak juga ada. Nah mungkin teman-teman yang belum tahu atau pengen tahu ya, pengen melihat, coba bisa dilihat di map teman-teman, di Google Map itu nanti diperdekat, nah terlihat kotak-kotak. Nah itulah kawasan tambak udang di dekat bibir pantai selatan. Videonya sangat sederhana, saya rekamkan, saya syutingkan seperti ini, jalan ya, menyusuri jalan di desa, melihat suasana pedesaan. Nah semoga bermanfaat, tujuannya untuk berbagi info suasananya seperti apa di sekitar video kali ini. Teman-teman yang dari Purworejo terutama yang belum pernah sampai di sini ya, sampai di sekitar selatan Kecamatan Ngombol, dan kalau boleh saya bilang ini paling selatan Kecamatan Ngombol, paling selatan di Kabupaten Purworejo, salah satunya teman-teman areanya ya, karena di Kecamatan Gerabak juga ada, di Kecamatan Purwodadi juga ada. Nah teman-teman yang terutama dari Kabupaten Purworejo belum pernah sampai di sini, paling tidak dapat info suasana dan juga kondisi di sekitar ya. Beginilah untuk suasana dan juga kondisinya teman-teman.
dan lengkapnya ya. Kabupaten Purworejo ada dataran tinggi, ada kawasan pesisir pantai selatan. Nah, kawasan dataran tinggi itu berada di sisi utara Purworejo, dan juga sisi timur itu kawasan perbukitan. Nah, sisi selatan ada juga kawasan pantai. Oke ya, kita lanjut. Yang dari luar Kabupaten Purworejo, saya ucapkan terima kasih teman semua ya ikut menonton. Semoga dari awal sampai akhir video bermanfaat, paling tidak bisa menambah informasi sekitar yang ada di Kabupaten Purworejo. Nah, video kali ini beginilah untuk suasana dan juga kondisinya. Ini berjarak sekitar 500 meter dari bibir pantai selatan. Dan teman-teman yang dari Kabupaten Purworejo berada di perantauan dimanapun berada ya, beginilah untuk suasana di Kabupaten Purworejo di sekitar Kecamatan Ngombol, pesisir selatan, pantai selatan ya. Nah, semoga video kali ini dari awal sampai akhir bisa menjadi obat kangen dengan kampung halaman.
Tidak lupa juga teman-teman, dari awal sampai akhir video, jika ada yang ingin ditambahkan, koreksi, atau teman-teman ingin berbagi cerita, bisa ditulis di kolom komentar. Saya ucapkan terima kasih. Oke teman-teman, sebentar lagi videonya selesai. Saya ucapkan terima kasih ya menonton sampai hampir selesai videonya, sampai selesai juga videonya. Sederhana videonya, melintasi jalan di desa, melihat suasana pedesaan seperti ini. Saya rekamkan ya teman-teman dari awal sampai akhir video. Semoga bisa bermanfaat menambah informasi, kondisi dan juga suasananya. Teman-teman yang belum tahu, yang dari Purworejo ataupun yang dari luar Kabupaten Purworejo, bermanfaat menambah informasi sekitar yang ada di video kali ini. Yang berada di perantauan, yang dari Kabupaten Purworejo, juga semoga videonya bisa mengobati kangennya ya dengan suasana di Kabupaten Purworejo, suasana kampung halamannya. Ini perwakilan videonya berada di sekitar Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo. Oke teman-teman, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih, sampai jumpa di next video Putra Saputra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.